الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين باب البر في حياتهما inilah bab berbakti yang dimaksud di sini birrul walidain berbakti kepada kedua orang tua fi hayatihima di masa hidup mereka berdua. Jadi dhamirnya kembali kepada al-walidain yang ditulis di dalam muqaddimah. Al-hadith al-awwal an Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala, diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qal, berkata Abdullah bin Mas'ud. Kita sudah tahu siapa Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud minas sabiqin al-awwalin, di antara para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tercatat di antara sahabat-sahabat yang masuk Islam di awal-awal Islam. Beliau berkata, sa'altun nabiyah, aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali ahabbu ila Allah, adapun amal apa ahabbu, yaitu yang paling membuat ridha, paling membuat senang ila Allah, kepada Allah. Di dalam syarah-syarahnya ulama tentang kalimat mahabbah atau hub, apabila disandarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, artinya kita berbuat sesuatu yang membuat Allah cinta, yang dimaksud cinta itu adalah ridha. Ayyul amali ahabbu ilallah, amal apa yang paling membuat Allah suka sehingga Allah ridha kepada kita. Qala, berkata Nabi, as-salatu ala waqtiha, yaitu salat di atas waktunya. Salat artinya tepat waktu. Sebagian ulama memberi makna salat tepat waktu ini adalah salat ay fi awwali atau ala awwali waqtiha, di awal-awal waktu, jama'atan, halai berjamaah. Karena para ulama di dalam mentafsiri atau mensyarahi hadis seperti ini, yaitu dikaitkan atau disambungkan dengan hadis-hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain. Qala, berkata Abdullah bin Mas'ud, thumma ayyu, kemudian apa amal yang paling membuat Allah cinta dan ridha kepada kita. Qala, berkata atau bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, thumma birrul walidain, kemudian birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti yang dimaksud di sini adalah berkhidmat dan membuat senang mereka, selagi tidak bertentangan dengan agama. Qala, berkata Ibnu Mas'ud, artinya qala di sini bertanya lagi, thumma ayyu, kemudian apa? Qala, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Jadi Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, karena beliau di antara sahabat yang dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai dijuluki sahibun na'l, tukang pegang sandalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau ini, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ini, orangnya tidak tinggi, tidak gemuk, mohon maaf, orangnya kecil. Jadi beliau ini sangat dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai awal-awal Islam sampai ikut ke Madinah. Beliau tidak ketinggalan daripada beberapa perperangan beserta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila beliau banyak bertanya seperti ini sah-sah saja, karena beliau ini di antara orang atau di antara sahabat yang paling disenangi oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, Abdullah bin Mas'ud berkata, haddatsani bihinna, ini berkata bermakna bercerita. Haddatsani, menceritakan Nabi kepadaku, bihinna,
akan al-a'mal, perkara-perkara yang apabila dilakukan akan membuat Allah cinta dan ridha kepada kita. Walau istazadtuhu lazadani, dan jika meminta tambahan aku kepada Nabi, lazadani, maka sungguh akan menambahkan, maka sungguh menambah Nabi ini kepadaku. Artinya, ini saya tanya tiga perkara saja. Seandainya saya tanya terus-terus, pasti akan dijawab, kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Ini karena kedekatan beliau, kedekatan sahabat Abdullah bin Mas'ud kepada atau dengan Nabi Muhammad SAW. Ini makna daripada suhbah, suhbahnya santri kepada kiai, suhbahnya santri kepada kiai, suhbahnya murid kepada guru, suhbahnya kita kepada para ulama. Dengan arti atau dengan makna, bersuhbahnya santri kepada kiai, atau bersuhbahnya murid kepada guru, atau kita kepada ulama, yaitu dengan berkhidmat kepada beliau-beliau. Sedangkan bersuhbahnya guru kepada santri, yaitu mengajari dan mendoakan, memberikan cinta dan kasih sayang, seperti apa yang dilakukan baginda Nabi SAW kepada para sahabat, dan dilakukan sebagai bentuk khidmat dan ta'zim oleh para sahabat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rawahu al-Bukhari wa Muslim, meriwayatkan akan hadis siapa al-Imam al-Bukhari wa Muslimun, dan Imam Muslim rahimahumullahu taala. Qala al-ulama, berkata siapa para ulama, salasun bi salasin fil Quran, adapun tiga perkara, yaitu dengan tiga perkara fil Quran, disebut di dalam Al-Quran. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, dan menyembahlah kalian kepada Allah, dan jangan menyekutukan kalian dengan Allah akan sesuatu pun. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, dan taatlah kalian kepada, berbuatlah baik kalian kepada kedua orang tua, ihsanan, dengan berbuat baik. Ini yang pertama, nanti dijelaskan. أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ, ati'ullaha wa ati'ur rasul, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul. Kemudian wa aqimus salata wa atuz zakah, dirikanlah oleh kalian akan salat dan bayarlah oleh kalian akan zakat. Jadi tiga perkara ini selalu apolong, selalu berkumpul di dalam Al-Qur'an, menunjukkan bahwa perkara yang kedua setelah yang pertama ini juga sangat penting. Seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, menyembahlah kalian kepada Allah dan jangan menyekutukan kalian dengan apapun. Kemudian wabil walidaini ihsana, dan berbaktilah, berbuatlah baik kalian kepada kedua orang tua kalian dengan berbuat baik. Artinya birrul walidain ini adalah sesuatu yang nilainya sangat tinggi di sisi Allah SWT, yang apabila diingkari atau dilakukan kebalikannya, maka akan menyebabkan Allah Subhanahu wa taala murka. Kemudian yang kedua, ati'ullah wa ati'ur rasul, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul. Taat kepada Rasul berarti taat kepada Allah. Mengaku taat kepada Allah tapi tidak taat kepada Rasul, itu pura-pura taat alias bohong. Wa aqimus salata wa atuz zakah, bayarlah zakat seperti halnya kalian menunaikan salat, sama-sama wajib. Ini kata ulama, ayat-ayat seperti ini, aqimus salata wa atuz zakah, ini menjadi dalil tersendiri bahwa orang yang ingkar kepada kewajiban membayar zakat ini akan menjadi murtad, sama halnya dengan orang yang ingkar akan kewajiban menunaikan salat. Qala al-Qurtubi rahimahullahu taala, amara Allah subhanahu wa ibadatihi wa tauhidih, menyuruh atau memerintahkan siapa Allah subhanahu
Maha Suci Allah, biibadatihi dengan menyembah kepada Allah, wa tauhidihi dan mengesakan Allah, wa ja'ala birrul walidayni makrunan bidzalika kama qarana syukruhuma bisyukrihi, dan menjadikan Allah akan birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, makrunan akan dibarengi bidzalika dengan itu amr bil ibadah wat tauhid kama qarana syukruhuma bisyukri, seperti yang membarengkan Allah akan mensyukuri atau berterima kasih kepada kedua orang tua, disyukuri dengan bersyukur kepada Allah. Faqala, maka berfirman Allah, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana, dan memastikan atau mewajibkan siapa Tuhanmu akan jangan menyembah kalian kecuali kepada Allah dan kepada kedua orang tua dengan berbuat baik. Wa qala, dan berfirman Allah, anishkur li wa li walidayk, hendaknya bersyukur kamu kepadaku dan berterima kasih kepada kedua orang tuamu. Ilayyal masir, yaitu kepadaku adapun tempat kembali. Firman Allah Subhanahu wa taala secara pasti menyuruh kepada kita sebagai anak daripada orang tua kita supaya kita selalu berbakti kepada kedua orang tua dan jangan sekali-kali durhaka kepada mereka. Firman Allah di dalam Al-Qur'an, selain juga dijelaskan di dalam banyak hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau dalam ilmu tasawuf dijelaskan bahwa maqam yang paling tinggi di antara maqamat, di antara maqam-maqam at-taqarrub ila Allah Subhanahu wa taala, adalah orang yang di hatinya tidak pernah lepas daripada Allah Subhanahu wa taala, tapi juga tidak meninggalkan berkomunikasi secara agama dengan sesama manusia, dengan sesama makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Intaha, telah selesai qaulul Qurtubi. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man lam yashkurin nasa lam yashkur lillah, barang siapa yang tidak pandai bersyukur man kepada manusia, lam yashkur lillah, maka tidak akan bersyukur dia lillah kepada Allah. Can orang matura, orang man tak biasa akalangkongan kepada manusana, melarat keangkui akalangkong ke Gusti Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara cara akalangkong ke Gusti Allah, asyokor ke Gusti Allah, abek kadintoh nyacirin cukan akalangkong serang ajunan Allah, serang ajunan Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dek kesetejana orang siampun teti perantara beden abek bede dalam tunya, siampun teti perantara oning abek kenal ke Gusti Allah Subhanahu wa taala, siampun teti perantara oning abek dekat akhlak siampun bulang aki sareng Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang sepo debun ulama bede telok iki kak dintos sing lahir aki aba, artinya seteti lahir aba. Si nomor dua iki kak dintos semulang aba. Si nomor telok iki kak dintos matowah. Para ulama ada bu sepaling mulja iki kak dintos semikiren keselamatan aba beni namo itunya, tapi langkong-langkong sampun aba lidak ke ajunan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam, wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.